Baca yang tu boleh faham. Lepas ni apa, lepas ni apa, eh? Muka surat berapa semua.
Dekat je daripada hotel dengan masjid dekat. Kalau tak rajin pergi pun tak tahu apa nak cakap. Ada sikit-sikit semua ikut mesti boleh tak? InsyaAllah boleh. Dia tak pada saya akan bimbing macam itulah cara mutawif sikit-sikit ikut. Ni tempat Kak Azwan dia. Macam kenal eh? Macam Iru Tamil je. Ambil tak bacan lagi muda. Daripada rukun Hajar Aswad sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim walillahilham dan kita berkucuk lalu kita berjalan pada pusingan yang pertama ini insyaAllah. Mari kita sama-sama berhenti hijab, baca doa, bukan berdoa maaf, baca niat tawaf umrah. Nawaitu an atufa fi hadzal baiti sab'ata aswadin tawafa al umrati lillahi ta'ala. Mulakanlah langkah bertawaf dan berukun Hajar Aswad, mulakan langkah kaki kanan dan kita mula dengan beristilam sambil berkucuk. Dia kaedah dia waktu nak bertawaf ni supaya tak berpecah, awak cuba tengok cara saya susun. Saya akan letak jemaah perempuan sikit kat depan, jemaah perempuan sikit kat belakang, keliling nanti lelaki-lelaki. Diorang yang akan blok kita. Ini masing-masing lah. Ini kaedah saya lah. Saya tak jalan depan sebab suara saya kuat. Yang depan dengar, yang belakang pun dapat. Jadi depan pun dapat, belakang pun dapat. Saya kat tengah-tengah. Depan semua saya panggil sampai ulu balang jaga sampai dayang-dayang. Yang penting dayang kat depan ni mesti ada selfie. Cik, saya pun boleh kat depan lah. Tak ada selfie ni bukan apa, untuk kita belajar sebenarnya. Memang sengaja saya suruh dia ambil. Dengan membaca Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
bil jannati wan najata minan nar. Cuma istilam saja tanpa berpujuk, dan kita akan teruskan berdoa hingga ke rukun Hajar Aswad. Boleh? Okey, insyaAllah. Mulakan dengan berislam tanpa berpucuk. Jangan pusingkan badan, cuma kepala dan tangan saja. Badan mengiringkan Kaabah setiap tujuh pusingan. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahilham. Okey, rukun Yamani tanpa berpucuk, dan teruskan perjalanan hingga ke rukun Hajar Aswad dengan membaca doa. Rabbana, Rabbana, hatina, hatina, fid dunya, hasana, hasana, wa fil akhirati, hasana, hasana, wa qina, azabannar, wa adhilna, al-jannata, ma'al abrar, ya aziz, Hajar Aswad, hendaklah kita beristiklam sambil berpucuk dengan membaca. Dan masuk round kedua, round ketiga, prosedur dia sama juga sampai tujuh pusingan. Ni nak pergi buat sa'i pula. Masa nak mendaki bukit tadi, ini dah sampai ke atas dia pula. Bukit dia pun bukanlah tinggi sangat. Sebelum kita memulakan perjalanan sa'i ini, sama-sama kita membaca doa sambil menghadap ke arah kiblat dengan membaca Allahu Akbar. Yeah.
الكافرون. Kita akan mulakan langkah kita untuk memulakan perjalanan sa'i yang pertama dari Bukit Safar ke Bukit Marwah, insyaAllah. Kita akan mulakan dengan membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallah. Subhanallah. Al-Azim. Al-Azim. Wa bihamdihi al-Karim. Azan kan, itu berarti waktu tu kita tengah buat sa'i, kali dah mula azan. Dia sebenarnya kalau azan tak payah berhenti, azan pun boleh jalan. Dia yang diorang berhenti lalu kata kamat. Tadi sebenarnya bukan azan, tadi kamat. Jadi kita akan berhenti, kita akan solat dulu.
Dia solat fardu, kita kena berhenti. Kalau yang sunat macam solat terawih, siapa yang tengah sa'i, dia akan terus sa'i je. Ha, tapi kalau fardu, kena dahulukan fardu. Lepas tu baru kita sambung. Biasanya kalau sambung nanti dapat pecah. Lepas tu saya kena kumpul balik orang. Siapa nak pergi toilet? Siapa pergi minggu lepas tanya saya lagi toilet macam mana? Ada? Orang tanya saya minggu lepas kan? Kalau saya pergi toilet macam mana, saya kena tinggal ke apa? Tak. Saya akan tunggu insyaAllah. Kita akan berjalan secara kumpulan lah. Lambat sama-sama lambat. Kalau boleh cepat-cepat lagi toilet. Ini tengah tunggu lah ni orang pergi toilet. Tunggulah dan diam. Tak. Yang penting saya nak sama-sama. Jangan ada pergi toilet pecah-pecah, saya pun kepala pening. Sebab tu kalau semua okey, alhamdulillah. Tapi kalau nak pergi takkan nak tahan lah. Sambunglah balik. Dah pergi toilet sama. Itu aje cara porsi dia. Sama juga sa'i. Nanti ada pula yang buat tahlut. Ini Marwah pergi Sapa pula. Dari Sapa ke Marwah. Ada sama je. Nanti lepas tu kita tahlul. Okay. Lepas tahlul baca doa bertahlul. Dah lepas ni dah boleh shopping. Itu je kaedah dia. Senang tak? Dah habis dah, balik hotel macam biasa. Dah buka baju, dah boleh pakai baju biasa balik. Ibadah dia, betul tak? Senang tak umrah ni? Senang tak InsyaAllah senang. Sebab tu ada orang takut tau, saya tak pandai baca kan? Ikut je macam saya baca tadi. Sebiji, sebiji, sebiji baca. Memang tak dengar, tak dengar mereka dekat-dekat dengan saya. Jangan lari jauh pada saya, mereka dekat-dekat dengan saya. Tapi insyaAllah lah, saya pun alhamdulillah lah, suara saya pun kuat juga. Allah anugerahkan saya suara. Ada mutawif suara pelan, kesian tu cuma. Kalau boleh pakai mic macam ni bagus, tak boleh. Tapi ni suara memang anugerah Allah lah, alhamdulillah. Jadi dapatlah orang ikut. Itulah yang kita nak buat macam itu, supaya orang dapat lihat dia punya practical life talikas. Ada orang tak kasih, mana boleh start ibadah. Saya bilang, tengok pada nawa itu kita pula. Niat saya untuk nak mengajar next batch, nanti awak pun dapat belajar. Mungkin kalau siapa pergi dengan saya, awak pergi video pula orang lain tak dapat belajar. Awak pun dapat pahala juga. Orang-orang yang pergi dengan saya, dapat pahala juga. Jadi pelakon tambahan, dapatlah pahala tambahan. Yang nombor satu pahala paling besar tadi siapa? Saya ke ada kakak yang ambil video tu? Dialah dapat lebih. Nah, pasal dia berusaha ambil. Ikut saya pergi. Apa nama dia? Kak Yati ya. Kati-kati cepat kati. Okey. Dia pun dapat pahala juga. Selagi mana awak dapat manfaatkan video ni, dia dapat insyaAllah, mudah-mudahan. Siapa yang berkesempatan, kalau dapat ambil video, saya akan ambil lagi untuk awak pula manfaatkan untuk orang lain. Okey. Baik, saya akan teruskan balik. Dan lepas tu semua tadi, kita akan melepaskan diri daripada pantang larang ihram. Maknanya apa? Dah boleh balik hotel balik. Itu cara dia. Ini hotel dia lah. Kita balik. Yang saya kata tadi, kita berehat satu hari. Nanti lusa dia, hari ke pertama buat umrah, kedua berehat, ketiga kita buat lagi satu umrah daripada Jarana, yang keempat nanti berehat, kelima nanti kita akan buat lagi satu kali umrah sama ada daripada Tanah Aim ataupun Hudaybiyah. Boleh. Boleh. Biasanya yang nak buat umrah ni, saya ajak orang pergi kat Tanah Aim paling dekat. Naik bas. Nanti ni uruskan.
Saya insyaAllah kalau saya ada, saya boleh bantu untuk carikan teksi ke apa kan. Tengoklah kalau ramai band. Kan? Pasal ini di luar jangkaan apa schedule. Package di luar package. Package cuma kasih 3 kali umrah aja. Ada orang dah masuk yang ketiga, dia dah tahu yang keempat dia akan buat sendiri. Kan? Pun boleh. Kan? Okey. Kalau kita nak buat yang kedua, kita boleh badalkan untuk orang lain. Ada orang dia buat pertama untuk dia dari Singapura. Lepas tu pergi jarak nak, dia masuk balik, dia niat bukan untuk dia, untuk arwah bapa dia. Nanti dia pergi lagi satu kat Hudaybiyah, untuk mak dia pula dia buat, boleh. Waktu bila? Waktu jatuhkan niat. Selalu saya ingatkan, waktu kita baca niat, kalau kita niat sendiri-sendiri, kalau kita nak niat untuk orang, kita kena sebut nama dia. Itu dia panggil badal umrah. Boleh. Semoga dapat jugalah pahala dia. Pahala umrah tu kita pas lah sikit-sikit pada orang tua kita yang terlebih dahulu pergi lah. Janganlah kedekut sangat. Semua kita nak bolot buat. Kalau kita buat semua tanpa ingat orang tua kita, takut-takut besok kita mati, anak-anak kita pun tak nak buat untuk kita. Dia biasanya macam itu. Kata pepatah orang putih apa? What's around, comes around. Itu saya takut. Buat, kalau kita buat untuk mak bapak kita, insyaAllah kita mati pun anak-anak kita mudah-mudahan akan dapat juga pergi sana, akan buat untuk kita insyaAllah. Okey, ini semua waktu-waktu berehat. Ini makan-makan baik tempat lah, tempat makan. Okey, biasanya nanti dalam masa santai itu kita ajak yang jalan ziarah ke tempat-tempat kawasan yang berhampiran kota Mekah. Jalan kaki dia, tak payah naik bas. Kalau yang nak pergi jarak anak semua naik bas lah, Jabal Sur. Ada yang bukan nak buat umrah lagi kak, ada nak buat ustaz, macam naik Jabal Nur lah. Boleh naik, nak naik-naik. Tapi biasa orang muda-muda lah. Dia tinggi juga tu Jabal Nur tu. Tak apalah, sebagai ambil pengalaman tak apa. Nak tengok-tengok Jabal Nur. Jabal Nur tempat apa ya dulu? Tempat Nabi jumpa apa? Ingat tak Jabal Nur sejarah? Kita nak kena tahu sikit-sikit sejarah ni. Tempat Isa Miraj, wahyu pertama turun. Ingat tak? Nabi berkhalwat di sahabat Jabal Nur. Disitulah turunnya wahyu. Ya Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa alaqal insana min alaq. Ayat tu cuma turun 5 ayat pertama saja. Yang ke-6 tu dia turun pada mulai waktu. Tu kita kena paham sikit-sikit bab sejarah kawasan-kawasan tu. Ini dah start jalan-jalan. Ustaz pun dah start lah selfie, pergi selfie balik. Ustaz kan memang gitu. Ini Jabal Sur. Jabal Sur lah sejarah dia, ada apa ya kat sini? Kita nak tahu sikit-sikit, ada basic-basic sikit bagus. Jadi sampai sana kita dapat menghayati perjuangan para sahabat, perjuangan Nabi. Kalau tak kita tengok bukit tu macam gitu je, Jabal Uhud macam gitu je, lagi cantik Bukit Gombak. Awak tengok bukit ni sama Bukit Gombak mana cantik? Saya rasa Bukit Gombak lagi cantik. Tapi di sebalik bukit ni ada sejarah-sejarah yang perlu kita tahu. Untuk apa? Kita memotivasikan kita untuk menambahkan kecintaan kita kepada Nabi dan juga para sahabat. Jabal Sur inilah tempat yang mana Nabi hijrah, Nabi sembunyi dalam gua Jabal Sur ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bayangkan berapa tinggi ni nak naik atas ni. Anak dia nama Asma bin Abu Bakar hantar makan, hantar mesej dekat sana, naik turun hari-hari. Kita terer juga. Asma ni siapa? Kakaknya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Anak Abu Bakar jugalah. Ini semua tempat-tempat sejarah yang kita perlu tahu. Baru kita dapat menghayati kesan dia. Baru kita dapat menjiwai betapa susahnya para sahabat dan juga Rasulullah memperjuangkan agama yang kita anuti hingga hari ini. Kalau tak, tak ada apa-apa pun. Oh, tengok gambar gini. Saya rasa jambut. Bukit Gombak lagi cantik. Ini Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ni tempat apa pula? Macam-macam pula. Nak cari jodoh pun doa sampai kat sini. Betul ke? Tempat apa ni Jabal Rahmah ni? Nabi Adam bertemu dengan Hawa. Konon-konon bertemu, dia pun nak bertemu jodoh lah konon. Doa. Doa mana-mana pun boleh insyaAllah. Mudah-mudahan lah dengan keberkahan pertemuan tu. Nak doa silakan, tak apa. Boleh, saya tak apa nak naik-naik, tapi saya kasih timing. Lambat bas jalan, bye-bye. Senang aja tu lah. Tak tahulah, pandai-pandai lah korang tak hantar ke siarap. Saya
habis jemaah kat oh bukan kat sini kat Madinah. Dia naik kat sini, saya tunggulah kat bawah. Dia turun kat sana. Alamak. Berjam je tunggu. Dia sesat pula. Kat mana kita naik kita kena kenal. Mana dari atas Jabal Nur. Tempat wahyu tu. Ini tempat Hudaibiyah. Yang saya bilang masuk lagi sekali daripada Hudaibiyah ni tempat dia. Hudaibiyah ni saya dah cerita ke tempat yang Nabi nak buat umrah tak jadi kan. Di sinilah tempat kita diri ni, tempat yang mereka buat perjanjian Hudaibiyah. Boleh? Boleh kenal eh sejarah perjanjian Hudaibiyah tahun ke 6 Hijrah. Tak dapat masuk, keluar balik. Balik Nabi bertahlul dan beradab. Balik berehat, balik jumpa mufti pula. Kebetulan Ustaz Patris pun buat umrah masa tu. Yang tengah ni mufti ni. Ustaz Patris. Okey, ini mau buat haji tak matuk punya ibadah. Baik. Lepas dah berehat dan sebagainya, saya tak nak masuk buat haji dulu, nanti confuse. Dan saya akan masuk.